Bagaimana kalau kau balapan dengan setan? Lah, apa maksudmu? Ayo, balapan. Ayo. Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Tidak perlu mendebak-debak. Pemenangnya pasti aku. Mulai. Udi adalah pembalap motor jalanan. Berbagai lomba liar sudah ia ikuti dan ia selalu menjadi pemenangnya. Aku selalu menang. Aku bosan. Aku harus cari yang lebih ekstrim. Budi pun mendapatkan kesempatan. Balapan kali ini, peraturannya adalah di antara dua pembalap yang berhadapan beberapa meter dari sebuah botol yang berisi uang taruhan, mereka harus berlomba untuk mendapatkan botol itu. Jenis balapan ini sebenarnya sudah ada sebelumnya, dan kebanyakan dua pembalap yang berlomba itu berakhir dengan adu banteng dan mati. Mulai! Aku menang, aku menang. Ada polisi, kabur. Budi kembali berkali-kali ikut lomba ekstrim itu. Mulai. Lomba itu selalu berpindah tempat untuk menghindari polisi. Beberapa kali ia terluka karena bertabrakan, tapi ia selalu menang. Dan lawannya semua mati. Apa itu? Malam itu, Budi masih memikirkan apa yang baru saja ia alami. Apa ya? Yang barusan tadi. Aku seperti tahu wajah-wajah dari makhluk itu. Budi? Hah? Siapa kamu? Sepertinya aku pernah melihatmu. Tentu saja kau pernah melihatku. Aku Rini, pengibar bendera balapan liar. Mulai! Oh, pantas kayak pernah lihat. Ada apa kamu kesini? Kok kamu tahu rumahku? Aku ngefans sama kamu, Bud. Jadi diam-diam aku ngikutin kamu. Lagi pula ini bukan rumah kamu, kan? Hah? Kenapa dia bisa tahu? Waktu berjalan, Rini selalu bisa mengikuti dan menemukan kemanapun Budi melakukan balapan. Seakan ia memasang alat pelacak di tubuh Budi. Kenapa kau selalu mengikuti aku? Kan sudah ku bilang aku ngefans sama kamu, Bud. Kalau begitu kau salah orang. Aku bukan orang yang bisa diidolakan. Kenapa? Ah, kau tak perlu tahu kehidupanku. Rini seakan tidak jera-jera akan kata-kata Budi yang kasar. Ia selalu mendatangi Budi. Budi yang awalnya risih, lama-lama menaruh hati pada perempuan itu. Karena Rini adalah perempuan yang mengerti tentang dirinya. Seorang pembalap liar yang tidak banyak mendapat tempat di lingkungannya. Apalagi ia tak pernah menaiki motor dengan pelan, meski itu di dalam gang kampung. Karena itu pula, ia diusir oleh warga kampung. Orang tuanya yang sudah lelah menasehatinya, juga setuju dengan keputusan orang-orang di kampung. Sejak itu, Budi hidup berpindah-pindah tempat dan ia memakai uang kemenangannya untuk bertahan hidup. Ih, kabur, kabur, setan. Kabur. Hei, mau kemana kalian? Kau tahu kenapa mereka lari, Bud? Enggak,
karena mereka tahu kau adalah setan jalanan. Jadi mereka gak mau mati karena melawanmu. Hah, benarkah? Sejak saat itu, di setiap tempat balapan liar, Budi tidak mendapat tempat lagi. Vin, kalau kayak gini terus, mungkin aku tak akan bisa bertahan hidup. Kau terlalu cepat untuk mereka, Bud. Bahkan setan saja kalah cepat denganmu. Itu pujian. Itu memang kenyataan. Aku jadi ingat, Rin. Beberapa kali aku dikejar oleh makhluk-makhluk seram. Dan kau selalu lolos, kan? Iya. Apa ku bilang? Bahkan setan saja kalah cepat denganmu. Jadi mereka setan? Ya, mungkin saja. Tapi sebenarnya yang kau butuhkan dari balapan itu bukan uang, tapi kemenangan. Kau bisa saja kerja jadi ojol atau apalah. Kau benar lagi menilai Kurin. Kalau begitu, aku ada usul. Bagaimana kalau kau balapan dengan setan? Lah, apa maksudmu? Ini cerita, ia pernah membaca artikel tentang jalanan yang angker. Karena dulunya banyak korban trek-trekan yang mati mengenaskan. Hingga orang tidak mau lewat jalan itu kalau malam. Karena selalu menemui hantu pembalap jalanan dan mengajak balapan. Budi pun menerima tantangan itu. Aku akan kembali, Rin. Kau pasti menang, Bud. Selamat tinggal. Apa dia hantu? Ayo, balapan. Ayo. Aku menang. Benar kata ini. Aku lebih cepat dari setan. Kemana mereka? Kenapa motor tidak mau berhenti? Itu kan setan-setan yang mengejarku dulu. Tiba-tiba Budi teringat bahwa setan-setan yang ia lihat selama ini adalah korban-korban balapan yang mati karena melawannya, yang ingin menariknya ke dunia kematian karena ia juga sebenarnya telah mati saat melakukan adu banteng. Tapi karena belum sadar dan arwahnya masih menempel pada motornya, menjadikannya sulit dikejar oleh setan-setan itu. Itulah kenapa Rini, yang adalah pengibar bendera balapan, yang juga telah mati karena tertabrak oleh Budi, ditugaskan untuk memancing Budi memasuki area jalanan angker itu, yang merupakan gerbang jebakan menuju akhirat.